tak tahu, akak tak tahu nak buat apa dah dengan berita tu. Sedih, sangat-sangat sedih lah. Ya Allah, ya Tuhan ku, laki aku, kata. Dan itulah sedih sungguh lah, kata. Misi operasi tentera Malaysia membantu menyelamatkan tentera Amerika Syarikat terperangkap dalam perang saudara di Somalia sehingga mengorbankan seorang anggota pasukan pengaman Malaysia. Korporal Al-Rahim Aznan Awan sudah berlalu 30 tahun lalu. Isteri Al-Rahim Aznan, Siti Zawiyah Yahya berkata, kejadian tersebut yang berlaku sekitar Oktober 1993 turut menyaksikan 9 lagi tentera cedera, membuktikan mereka adalah wira negara kerana menggadai nyawa, memikul tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Aku sebagai kita penonton pun tengok cerita macam tu, berdebar tau. Macam mana mereka nak boleh masuk, macam peluru macam tu, banyak atas kepala mereka dengan kereta kebal mereka, dia kena tembak macam tu. Saya kata askar kita memang berani lah. Memang berani, betul-betul memang berani tau. Allahyarham Aznan maut sewaktu kendaraan APC yang dipandunya ditembak dengan senjata anti kereta kebal dari arah hadapan menembusi cermin kalis peluru sehingga mengenai bahunya. Jenazah dia daripada permulaan dia kena tu, hari yang pertama dia kena dia pun berperang start 3 sampai 4 Oktober tu. Sebab aku betul-betul dia kata dia dalam pukul 3 pagi tu daripada dapat tahu kata dia kena, dia kena tembak. Sampai dia nak bawa balik jenazah tu, saya nak sampai kat kita kat Kedah ni, kat sekitar ni, kat Bali 9 hari. 9 hari tu jenazah sampai, ambil masa. Tapi keadaan dia memang baik, tak ada lah kata nak jijahkan badan dia tu kan. Macam muka dia dengan elok, dengan orang kata apa, percikan api peluru tu kan ada di muka dia. Sebab masa sampai jenazah tu buka kain kan untuk family tengok, tu muka ada percikan api. Dan akak gosok lah dada dia yang kena tu, dia jahit darah tu masih segar, darah masih segar lagi. Dia berbalut dengan plastik lah, kapan dengan plastik apa tu kan, tukuk darah tu mungkin banyak. Yang jenazah dia masih elok, macam baru meninggal. Kau ingat lagi tu segar nak ingat kan? Ya, memang tak pernah lupa lah. Memang dah nak masuk 30 tahun bulan 10 ni. Yang kata macam baru semalam berlaku. Mom, 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 mom.